Ma. Mama yakin nih, gak akan ikut? Gak. Ma. Enggak. Coba mikir lagi deh, Ma. Kalau Mama gak ikut, terus malah nanti jadi bahan omongan dong, Ma. Terus dikira Devi, Mama ini gak barengi datang. Datang ya, yuk. Benar juga omongan Papa kali ini. Kalau aku gak ikut, dia pasti semakin nyinyir ke aku. Mas, ya. Bentar deh. Aku tuh baru keinget acara makan bareng sama keluarga Pak Kusuma itu kan pas banget aku pergi ke Thailand. Berarti kan aku gak ikut. Aku bingung nanti kalau Mama marah gimana? Gini sayang, kamu gak usah khawatir soal Mama ya. Biar aku yang ngomong sama Mama. Okay? Yang penting sekarang kamu masukin semua barang penting ke koper dan jangan lupa obat-obatan juga. Makasih suamiku yang baik. Ya. Ya, sama-sama. Aku berangkat dulu. Iya. Bye, sayang. Bye. Hati-hati, sayang. Terkasih yang lo minta, Rin. Iya, makasih. Itu kenapa mukanya Selin begitu? Cemberut banget. Terus kamu kok happy banget? Ini pasti ada sesuatu nih. Gak apa-apa, Bu. Kenapa, ayo? Enggak, ada hal yang lucu aja tentang Selin sama Pak Dante. Kenapa Selin sama Dante? Jadi, Selin itu gak diakuin sama Pak Dante tentang hubungannya mereka. Oke, sebentar saya tebak ya. Ini pasti kamu nih yang bikin Selin mukanya ketekuk gitu. Enggak dong, Bu. Orang siswa kan cuma cerita apa adanya aja. Kamu nih kebiasaan ya, Sil. Ini masih pagi loh. Ini jam berapa nih? Udah bikin orang bete aja. Tadi dia ngasih berkas tuh. Gitu loh. Gak pernah-pernahnya loh. Ya, yaudah. Iya. Sisil gak bakal bikin orang bete lagi kecuali Selin. Ya udah, yang penting saya udah kasih tahu kamu. Oh ya Sil, nanti siang sampai sore saya ada meeting. Saya mau keluar, jadi kalau misalnya ada urgent, telepon aja ya. Oke, siap. Oke, thank you. Oke. Ingat, jangan bikin orang bete. Iya. Yeah. Oke, stok semuanya aman. Bon, sini. Lu tuh datang jangan kesiangan ya. Datang sepagi mungkin. Lebih awal. Lu kenapa sih? Oh, lu gak pakai jam. Nih, lu lihat jamnya. Gua datang tuh normal. Lu yang datangnya kepagian. Pak, lagian pagi-pagi di sini mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Ya banyak lah yang bisa dikerjain. Ini gua baru selesai ngisi stok di saat lu udah datang. Tom, lu lupa ya? Ini kita kerja di kafe, kita bukan kerja di kantor, kita bukan kerja di pabrik yang harus on dari pagi. Kita kerja yang normal aja lah. Toh, gaji sama-sama aja kan? Paham sih. Itu dirapi-rapiin ya, Bon ya. Hai. Hai, apa kabar? Semuanya. Hai. Aduh. Hai. Ya ampun. Sudah. Halo. Jadi kamu juga makin cantik kok. Hai. Hai. Ya ampun. Udah lama banget gak ketemu. Ya ampun, makin cantik aja Ibu sih. Ketua, makasih. Makin lu juga kok makin cantik kok. Cantik ya. Kak, bisa aja. Biasa aja kok, kalian juga makin cantik. Kamu apa kabar? Ya gitu-gitu aja lah, biasa lah. Harus ngurus Ariana Glow kan. Sibuk banget. Kalian kenapa gak pernah mampir sih? Mampir dong sekali-sekali ke Ariana Glow. Yaudah, besok kita mampir yuk. Boleh ya, besok ya. Boleh.
Suami gimana suami? Apa? Suami alhamdulillah. Gak bisa nih gue kayak gini. Gue harus ke kantornya Dante. Gue harus tanya langsung. Kerjaan gue jadi salah terus gara-gara kepikiran ucapannya Sisil. Saka, saya mau nanya sama Anda. Kenapa Anda sering keluar kantor tanpa konfirmasi ke saya terlebih dahulu? Emangnya kenapa kalau saya keluar kantor? Saya keluar kantor karena pekerjaan saya sudah beres di sini. Dan kalau saya keluar kantor, saya bertemu dengan klien. Ada masalah? Dan kamu bisa nggak? Mulut kamu nggak usah kayak anak kecil. Nggak usah ngadu-ngadu ke Pak Kusuma yang nggak kalau saya suka keluar kantor, Sena. Kenapa Anda baper sekali ya? Saya cuma nanya hal biasa ke Pak Kusuma. Tapi kalau dilihat dari respon Anda yang seperti ini, kayaknya emang ada sesuatu di balik Anda sering keluar kantor. Sejak kapan ya? Dante Wirjo Sudirjo jadi orang yang kepo banget sama urusan orang lain. Saya nggak kepo. Saya hanya menjalankan tugas saya. Dan apa yang Anda lakukan, ada kaitannya dengan perusahaan. Dan itu menjadi tugas saya juga. Sebenarnya apa yang sedang Anda sembunyikan? Wah, Rin, ternyata lo datang juga. Datang dong. Gua pikir lo gak datang lagi. Aduh, ampun. Ampun, Ibu Ketua. Gak berani gak datang lagi. Ntar diteror-teror lagi. Pasti lewat chat. Iya, Rin. Kalau lo gak datang lagi, beneran deh. Gue bakal ke rumah lo. Jemput lo bawa ke sini. Jangan dong, Ibu. Kan udah sampai nih di sini nih. Tenang aja. Oh iya, Rin. Kita bakal ada anggota baru loh. Oh ya? Anggota baru? Siapa-siapa anggotanya? Panjang umurnya.